Kemudian sudah kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca umat kita. Inilah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikram as-sahabatika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sarqa wahdah wa nasara amdah wa azalim dam wa azamul hamdah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Amin. Tafim wa qadidam jahid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala suruh Quran al-Karim fa'arudzillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata ulama yang Muhammad, berkah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan akal dan kepada Allah. Dawai itu ta'allum wa ta'lim, lazat qura wa tasir, wa nafa'a wa al-ittiba' wa al-ifadat istifadah wa al-hasa'an tamasuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'amil al-huda wa dalalah iman khairi ibtiqa wa jinnah waktu wajib suatu kubu sawah subhanahu wa ta'ala. Yang mati sedangkan yang terkuasa surah turunnya sedang jemaah muslimin muslimat mu'minin mu'minah wa ta'ala. Alhamdulillah kita banyak kembali syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan nikmat kurnia setelah kepada Allah. Sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini untuk kita menyambung kupasan daripada kita bidayah dan hidayah. Bidayah itu hidayah mana permulaan hidayah yang digarap oleh Imam Ghazali wa ta'ala insyaAllah. Baik, kita sampai mana tu kan? 108 ayat ya. Dengan adab pergaulan. Adab pergaulan Pak saya punya ni lain sikit punya sunan ayat tu. Cetakan ke lain sikit. Ada pergaulan sebelum tu Pak. Sebelum tanya ni ayatnya sebelum tu kita berhenti sama Allahum sama Al-Takiyah. Sekarang artinya. Baik, insya Allah kita lihat artinya. Pesan itu ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Dalam Arabnya itu dia kata lamma afautu wa lam ahkim ala ahadin arahtu nafsi min hammin adawati. Ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka,
aku telah selamat, maka kita maka dikira kita selamatlah. Aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dan kita tak menaruh sebarang dengki pun orang lain. Kalau kita tak nak, tak suka maafkan orang lain dan kita ada sifat dengki-dengki dan sebagainya, so maknanya kita tak selamat lah. Tak selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Akan ada yang permusuhan itu sampai bila-bila. Dan kemudian aku memberi perawatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Dengan cara ini aku dapat selamat daripada kejahatan mereka. Inni ahiyyi aduwi inda ru'yati la arfa'a syarri anni bil tahiyyati bil tahiyyati. Aku memberi perawatan pada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Kita beri penghormatan pada musuh bukan makna kita cenderung pada musuh tak. Kita tak cenderung pada musuh, hanya sebagai menghormati musuh tak. Ketika aku berjumpa dengan dia, bukan kalau musuh itu tak nak bunuh kita. Kalau musuh angkat senjata nak bunuh kita, tembak kita dan sebagainya, so kita pula kena bersiap lah. Tapi kalau musuh tadi dia tak nak membunuh kita kan, menyiksa kita, so mana kita beri perhormatan pada musuh lah. Ketika aku berjumpa dengan dia and, ataupun ketika kita dah menang, katalah dalam peperangan kita dah menang, musuh kalah eh, so kita beri perhormatan juga pada musuh. Beri perhormatan pada musuh ketika kita berjumpa dengan dia. Dengan cara itu, ini aku akan selamat daripada kejahatan mereka. Jadilah tukang syair ini. Baik, kemudian wa uznatil bishra lil insan ku begitu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati. Ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Betul. Ini kalau kita berjumpa dengan orang yang kita marahin pula lah. Ketika aku menunjukkan kegembiraan terhadap orang yang aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Nampak? Kita tak jadilah, maksudnya tak jadilah marahkan tu orang yang kita memang dah menganggap kita rancang nak marah pada dia sebabkan mungkin sesuatu perbuatan dia yang menyebabkan kita boleh marah, tapi kita tetap menahan marahan dari wana'afina ayinah kan, balkazibina wa'ayda wana'afina ayinah. Manusia menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia. Semuanya kita telah berjaya memenuhi hati kita dengan kebahagiaan. Baik, kemudian walastu aslamu mimma lastu a'rifu fakaifa aslamu min ahlil mawaddati. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali, maka buat apa aku akan selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Sedangkan orang yang kita selalu buat jahat, kejahatan orang yang kita kenal ataupun kita tak kenal kan, kita belum tentu selamat lagi. Sebenarnya aku belum selamat dari kejahatan orang yang kita tak kenal. Kita tak kenal dengan dia. Mungkin dia nak membunuh kita ke ataupun memfitnah kita ke apa sebagainya, kita tak tahu kan. Sebab kita tak kenal dengan dia. Malahan kadang orang kita kenal pun kadang ada juga buat benda tak elok pada kita kan. Maka betapa kau berselamat dengan dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Orang kita cintai pun kadang kita belum tentu selamat. Banding orang yang kita tak cintai. Kata syair lah. Kata penyair ini. Betul tak? Namanya Hilal bin Alaq dalam syairnya. Baik, kemudian apa lagi? Anna sudah un dawabul maqdu
tarkuhum wa kaifa jafa'i lahum qatul ukhwati ukhwati. Maksudnya apa? Manusia itu sebenarnya berpenyakit dan cara menyembuhkannya dengan tidak mencampuri urusan mereka, tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik juga. Maksudnya kita memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan persaudaraan itu tak jalankan itu. Tapi orang yang ada penyakit telefon kita tak boleh, kita nak campur pula urusan mereka kan itu. Ini sebut tadi, manusia sebenarnya berpenyakit dan cara menyembuhkannya dengan cara tak mencampur urusan mereka. Mana setiap manusia ni ada penyakit, macam mana penyakitnya kita tak tahu lah. Dan manusia ni dia kata, semua manusia ada penyakit. Mungkin penyakit di segi sifat, rasa tinggi, buruk sangka, betul kan? Mungkin penyakit macam tu lah. Bukanlah mana penyakit sakit kan, sakit mazharian pun ada juga macam-macam penyakit kan. Tapi kemungkinan ni penyakit dalam anak hati kan, penyakit kelaman. Kata penyakit, jadi dia kata manusia itu sebenarnya penyakit dan cara menyembuhkannya dengan tidak mencampur urusan mereka, tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik. Karena itu bermaksud bermakna memutuskan persaudaraan. Kemudian sebelumnya, pasal menasu taslam min khawanihim wa kun kharisan ala kasbi mawaddidi mawaddati. Maka janganlah kau mengaku mereka, nasaya engkau selamat dari gangguan mereka, dan taklah kau mencari kecintaan yang pulih. Jangan kau mengganggu mereka, maksudnya jangan suka ganggu orang lah. Kalau orang tak ganggu kita, janganlah kita ganggu orang. Jadilah orang ganggu kita, oh kita boleh. Ni orang tak ganggu kita, kita pun sibuk ganggu orang lain. Kacau orang lain kan, kacau rumah tangga orang, kacau kerja orang. Sedangkan masing-masing ada kerja masing-masing. Janganlah kau mengganggu mereka, nasib kau selamat dari gangguan mereka, dan taklah kau mencari kecintaan yang tulus. Kemudian yang last yang itu dia kata, wa khalifun nasu wa wasbir ma ulita bihim asammu abakama ma'ma za takayyati za takayyati. Apabila kau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah kau bersabar menghadapi perangai mereka, dan jadikan dirimu seolah-olah macam tuli, tisu, buta daripada kesalahan mereka, dan hendaklah kau sentiasa melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ditekankan oleh barang, oleh Mazali, hendaklah seolah macam kita buta lah, tak dengar lah. Orang ada buat salah, buat silap, tapi dia buat macam tak tahu lah itu. Seorang macam kita tuli, buta, bisu daripada kesalahan mereka. Tapi kalau kesalahan tu dah kesalahan jadi besar, kita tak boleh lah benda muka kan. Takkanlah kita nak berdiamkan situ, tak boleh lah. Kalau dah benda tu nak muka, kamu nasihatan yang jelas, terang dan sebagainya, dah menjadi wabak penyakit yang meluas kan, kita tak boleh diam lah gitu. Kenalah menjadi mata rantai kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mata dan tangan dan kaki. Baik, dan jadikan dirimu seperti perkataan Al-Hikmah. Apa kata Al-Hikmah? Dia kata, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut kepada mereka. Bukan mana kita takut kepada mereka, bukan kerana kita hina. Tapi ditekankan kita berjumpa dengan sahabat kita dengan muka yang manis, berjumpa dengan musuh pun muka yang manis. Tapi nak jumpa musuh dengan pemain ini biasanya payah sikit lah. Payah-payah pasal
Banyak kan? Ya. Nah, kalau sahabat tu biasalah muka manis, senyum tu lah. Eh. Tapi kalau musuh ni jumpa dengan muka manis, banyak sikit kan? Mesti muka ucung ni. Marah. Tapi kalau kata Imam Zali, kalau kamu boleh buat macam tu, dia hebat. Kata Imam Zali atau kata-kata Limah ni, dia kata berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis. Muka yang manis. Tetapi bukan kerana kita dihina dan bukan kerana kita takut kepada mereka. Kita tak takut dengan mereka. Dan kita bukan orang hina kan. Tapi ditekankan kita berjumpa dengan muka yang manis. Mudah-mudahan dengan muka yang manis tadi, kemungkinan dia tak jadi dah bermusuh dengan kita kan. Okeylah, dia itulah. Baik, kemudian, dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong, dan rendahkan dirimu tetapi bukan kerana hina, dan taklah kau menjaga kesederhanaan dalam segala urusanmu. Kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan dalam sebuah syair. Apa kata syair? Dia kata alaika bil afsadil umur fa inna tariqun ila nahjil sirati qawim siratil qawim wala taqu biha muhtan aw fartitan fa inna ila hal umur zamim fa inna ila hal umur zamim. Maksudnya tu kan alaika bil afsadil umur, hendaklah kau menjaga pertengahan di atas segala urusanmu. Fa innaha ta'ikun ila nahjil sirat qawim. Kerana pertengahan itu jalan paling baik di antara menuju kebaikan. Ambillah pertengahan lah. Janganlah terlampau atas sangat, jangan bawah sangat lah. Ambillah jalan pertengahan. Mantapkan diri kita. Kalau sebut dalam tadi, yang saya itu. Mantapkan diri kita tetapi bukan kerana sombong. Rendahkan diri kita bukan kerana hina. Kita rendahkan diri kita bukan mana kita hina, tidak. Ya, dan tapi mungkin dari jalan-jalan penyelesaian. Dan hendaklah kau menjaga kesederhanaan dalam segala urusanmu. Kerana sesuatu yang kurang atau lagi adalah tak baik seperti sebelah. So, jadi syair dia kata ambil pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan adalah di pertengahan. Baik. Danlah kau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu. Kerana pertengahan itu jalan paling baik itu kan, di dalam menuju kebaikan. Maka janganlah kau berlebihan atau kurang. Wala taku piha mufritan mufritan. Janganlah kau terlampau berlebihan atau terlampau kurang. Fa'inna ila halil umur zamin, kerana keduanya adalah tercela. Kerana keduanya pekerjaan tadi, mana terlampau ke atas, terlampau berlebih, terlampau kurang, so mana benda itu tercela. So ambillah pertengahan. Betul. Macam kita mazhab al-sunnah ulama kan, dia itu tengah-tengah. Tidak, kalau terlampau ilmu ke atas, tidak akan jadi golongan jabariyah. Kalau kita terlampau ke bawah, kita jadi golongan qadariyah. Qadariyah. So yang terbaik itu tengah-tengah al-sunnah wal jamaah. Maknanya al-sunnah jamaah ni ada usaha dan ikhtiar dan kehidupan kita. Last sekali, pergantungan diri kepada Allah Ta'ala, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Berita azab tak, patawar ta'ala Allah. Bila kamu telah berazam, bercita-cita, berusaha, maka lepas tu barulah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, insyaAllah. Baik. Dan jangan kau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika kau berjalan, dan jangan kau singgah pada mereka yang sedang berhimpun kecuali apabila kau mempunyai hajat. Jangan kau memandang hebat terhadap diri kita. Mana dia dengan tu perasaan lah. Jangan perasaan kita ni hebat, kita ni bagus.
Dan jangan kau banyak menoleh ke belakang ketika kau berjalan. Kalau kita berjalan mana-mana, jangan tunggu kau yang belakang. Jadi kalau kita buat kenderaan, kalau buat kenderaan, dia memang kita tengok saya mirror, tengok cermin pada belakang. Kalau tidak kan, tak tahu betul belakang ada tak ada. Kadang kita nak potong kereta, tiba-tiba ada kereta lain belakang sebelah kita kan. Tak pasal. Sebab ketika memandu ni juga, dia ada titik buta. Tahu tak titik buta? Titik buta ni maknanya tempat yang kita tak boleh lihat. Rupanya ada orang, ada kenderaan dia tu. Dia ada titik buta, macam orang Walawi lah, kan dia ada titik buta lah. Orang Walawi kadang dia tak nampak ada orang dia buat dia tinggi kan? Dia besar, dia tinggi, dia tak perasan. Motor kadang kecil, celah-celah buah dia. Untuk celah buat dia, kadang tak perasan. Dah telinga, dah tergelik motor kan? Kereta punya tu kadang-kadang tergelik. Dia besar, dia tak nampak kita. Dia tinggi. Lepas tu tinggi nampak kita. Ni tinggi tak nampak. Itulah kalau gitu kan. Patutnya orang tinggi sebab nampak orang. Ini tinggi lah, so tak nampak. Hanya kita katakan titik buta kan. Titik buta. Dan kita jangan kalau ada kita antara, jangan duduk antara dua buah lori lah. Ada lori depan dan belakang. Kita tiba-tiba kita menjelah masuk dalam. Kan kalau dia sapu ke lori tu kan. Sebab lori ni dia kena break, dia makan, dia ambil jarak. Lori kalau break, dia menjarak. Dia boleh angin. Dan kita tiba-tiba boleh break apa? Kita buat laju, tiba-tiba kita break. Okey lagi. Tapi kalau lori, dia buat laju, tiba-tiba nak break ke mata apa ya? Dia akan makan jarak kan? Sebabnya kita jangan nak tiba-tiba duduk penghidup depan dia ketika dia tengah melaju tu. Bahaya kan? Okay? Nah, itu kalau buat kenderaan. Buat kenderaan memanglah kita kena tengok di kanan depan belakang. Tapi kalau kita hanya berjalan, berjalan saja, tak perlu duduk tengok belakang. Betul kan? Dan jangan kamu jangan banyak menoleh ke belakang ketika kau berjalan. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun. Jangan duduk singgah. Dan orang tengah berbual, bila kita pun singgah. Tanpa ada ajak apa-apa, tak perlulah singgah. Tak perlu jalan. Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu. Dan jangan engkau menyilang jarimu. Dan jangan engkau suka memainkan janggutmu. Kalau janggutlah. Yang ada suka tarik janggut-janggut kan, malam dah janggut panjang. Janggut panjang macam sama kita ni, janggut panjang kan. Macam tu yang ada serai rambut. Tak macam siapa tu yang suami siapa tu, artis tu, janggut itu panjang tu. Macam Cina kan, dia artis tu. Artis Heliza kan. Yang itu palsu. Banyak pun panjangan ni tu. Jadi jangan suka memainkan janggut. Jangan suka kau memainkan janggutmu. Kalau janggut tu panjang lah. Kalau janggut pendek tak masalah. Ini panjang ni, kembal kan. Dan jangan kau mencukil gigimu. Jangan cukil gigi. Jangan mengorek lubang hidungmu dengan jari. Dan jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan gelemak, manakah alat. Dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu. Dan jangan kau suka mengeliat atau memuap di hadapan orang ramai. Atau ketika kau sedang sembahyang dan seumpamanya. Ini benda-benda yang dilarang oleh Imam Ghazali lah. Imam Ghazali larang kita ketika kita bersama dengan orang lain. Ini masih lagi perbincangan berkenaan dengan
Adab. Adab dengan orang yang kita kenali, tetapi dia bukan sahabat karib kita. Masih dalam perbincangan baru. Kita kenal dia, kita kenal, tapi dia bukan sahabat karib. Sebab sahabat karib ni dia lain. Sahabat karib ni kui mano selalu sama kan, makan sama, minum sama kan. Sahabat karib. Kalau sahabat yang tak karib ni, kita kenal tapi jagang lah kita nak makan sama dengan dia. Sesekali je lah, kalau ada problem boleh jumpa. Tak ada problem, tak ada. Kalau sahabat karib ni selalu Puan Imanor sama, main badminton sama, main badminton sama, main bowling sama. Tak tak? Pergi mengantai pun sama, pergi bercuti pun sama. Bercuti pun sama. Tak ada bercuti pun sama, okay. Kau bila bercuti, jangan jangan tak sama bercuti tau. Artinya sahabat karib lah, Puan Imanor sama. Eh, mana time kita susah pun dia ada, time kita sonak pun dia ada. Ulang ni, dan apabila kau duduk bersama orang ramai, maka janganlah kau mengangkatkan kaki. Macam tak ada angkat kaki kan, menjilang kaki sama juga. Dan jangan kau menjilang dirimu, jarimu, jangan menjilang-jilang jari lah. Jangan suka memainkan janggut. Kalau ada janggut tebal, jangan suka mencungkir gigi. Eh, dengan berborak cungkir gigi. Bukan makna dia kalau bawa ambil makan cungkir gigi pun tak ada. Ini tak ada makan pun, makan pun dah ambil makan lah. Masih lagi cungkir gigi ya, kan? Pantang orang kata ada masa melihat kan cungkir gigi. Kan? Atau mengorek lubang hidungmu dengan jari. Apa tujuan korek hidung tak tahu kan? Dan jangan terlampau banyak meludah sana, meludah sini kan, kita tak ada apa. Atau menggunakan kahak. Dan jangan terlampau banyak menghalau lalat daripada mukamu. Kalau ada lalat lah, tapi kalau lalat mengganggu jangan tu kan. Mungkin sebab lah lalat tu, lalat takkan tak ada, takkan tiba-tiba ada apa-apa je. Sebab dia ingat apa kita kan. Dan jangan suka mengeliat, melihat sana, melihat sini, atau muak di depan orang ramai. Ini macam orang ngantuk ni muak. Dan kau nasib muak ni faham ni, tak cukup tidur lah. Biasanya dia lah, tak cukup tidur, tengok kolam lah. Ini dah pilih dunia kan. Kadang kolam start, kadang ada masa 29 malam start kolam. Ada kadang pukul 2 dia pun, kadang pukul 3 pun ada kolam. Macam pilih dunia ni kan. Dan ketika engkau sedang semayang dan seumpamanya. Boleh? Syah lah belum? Belum. Dan naklah tidurkanmu di dalam keadaan yang tenang. Bila kita duduk depan orang ramai kan, jangan kita berbual. Apalagi kalau kita dalam pengajian, dalam kuliah, jangan berbual-bual kita kat belakang kan, sehingga mengganggu orang lain kan. Apalagi kalau bukan ada pengajian kan, naklah kedudukan pun dalam keadaan tenang. Kalau orang tanya baru jawab, orang tak tanya tak payah jawab. Percakapanmu teratur dan susun. Mana kalau awak minta percakap kita teratur susun. Dan dengarlah baik-baik perkataan orang bercakap denganmu. Mana kalau ada orang bercakap dengan kita dengar. Ini orang bercakap, kita pun bercakap. Siapa nak dengar? Dia nak dengar siapa? Sebab dulu bercakap. Baik, tanpa menunjukkan kehadiranmu. Dan dengarlah baik-baik kata orang cakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan kehadiranmu yang bersangatan. Dan jangan suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Jangan suka ulang-ulang. Orang tahu kali ulang. Ulang cik, ulang.
mungkin orang menganggap gua ni pengkawal. Nen, bila orang cakap gua tak dengar. Jadi bila orang dah pun dicakap, kau minta ulang balik. Orang Nabi itu, saya pun nak tanya. Baik, jangan suka minta ulang cakapan orang yang cakap dengan. Dan diamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu tentang kejayaan anak kita. Jangan bersyukur kan. Oh, anak aku berjaya. Anak aku ada ijazah, ada PhD. Yang nombor satu ni ada PhD. Yang nombor dua ni ada master. Yang nombor tiga ni kerja dia engineer. Yang nombor empat ni semua lah. Orang tak tanya pun dia anak dia kerja apa, perusahaan apa, tak ada. Dia sendiri yang bercerita. Anak dia kerja, yang ini menantu yang pilot, yang ini menantu yang nombor dua ni menantu kan? Engineer. Yang nombor tiga ni, anak nombor tiga menantu lawyer. Habis semua cerita. Orang tak tanya pun. Orang tak tanya lah ni. Baik. Jadi jangan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu atau keindahan syairmu atau kehebatan karanganmu dan segala urusan peribadimu. Jadi segala urusan peribadi kita, kejayaan-kejayaan kita tu tak payahlah kita tu berjaja sana, berjaja sini. Banyak orang kadang berjaja sana sini kejayaan anak dia kan. Kejayaan menantu dia, itu menantu aku tu. Itu anak aku tu. Orang tak tanya pun. Ni satu kesilapan besar. Kesilapan besar kan. Kejadilah kalau orang tanya. Dan jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan. Dan jangan pula engkau berselekeh seperti lekehnya pakaian seorang hamba. Jangan suka berhias lah seperti hias perempuan. Perempuan kan suka berhias. Perempuan ni kalau dia nak pergi mana-mana, tengoklah kalau dia bersiap tu. Bersiap kan? Dengan tepik sana, dengan tepik sini. Dengan dia punya apa tu, tudung dia tu. Kan? Dia punya kelosang dia, kelosang sana, kelosang sini. Kasihlah perempuan. Laki mana dia fikir benda-benda dia tu. Sebabnya kalau nak pergi mana-mana tu, paling lama bersiap bila perempuan. Lagi sekejap je lah sarungnya tu bersiap. Itu sebabnya kita kena sabar sikit lah kalau perempuan. Dia sediap lampik pun lampik sikit siap lah. Kasihlah perempuan kan. Tapi kalau lampau-lampau sangat bersiap pun masalah enggak. Bila nak pergi ni? Kan? Bila nak lelaki dah satu jam, dah bersiap, dah bersiap lagi. Bila dah siap, nak pernah baik ni. Ketua pun dah lama dah, izin ketua tu dia pun dah start dah, panik kan? Jadi akan membazir masa lah. Bersolat bersiap tu boleh, tapi janganlah lama-lama dah. Sampai masa kita terbuang kat situ kan? Orang nak sampai ke lumpur lah, kita tak berpikir. Baik. Jangan kau suka berhias seperti biasanya perempuan. Apalagi kalau kita ada lelaki kan. Lelaki mana dia pun nak berhias sangat. Dan jangan pula kau berselekeh seperti selekehnya seorang hamba. Selekeh sangat pun tak boleh juga. Pakai selekeh, pakaian pun tak berbasuh. Lepas tu kopiah pun dengan telalat dia. Ini tawaduk ni. Tengok tawaduk ni. Dia sampai kopiah pun bertelalat. Tak berbasuh-basuh kopiah. Kopiah buruk tu ya, pakai. Tak betul lah kan. Itu bukan namanya zuhud. Kalau orang biasa nak anggap. Kalau zuhud ni mestilah pakaian selekeh. Pakaian ni pun dah berdaki-daki je, tak berganti. Itu tak berbasuh. Kan? Lepas tu tak payah mandi-mandi. Seminggu pun tak payah mandi. Tak jimat air.
ataupun mungkin sebulan lah tak payah mandi lah, timan air sikit tu tak tu tak betul lah kan, kita mandi ke tak kena mandi. Sampai masa kena mandi, mandi lah. Baik. Dan jangan pula kau terlalu banyak memakan celak mata atau minyak rambut. Jangan pula pakai terlalu banyak celak mata. Lelaki boleh pakai mata tak masalah. Tapi jangan terlalu banyak. Perempuan pun dia tu lah. Perempuan lagi pula. Perempuan dengan tepik sana tepik sini. Macam-macam dia punya aksesori dia. Itu. Dan minyak rambut. Dan jangan kau terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu. Kalau kita ada satu hajat, jangan lupa orang lain menunaikan hajat kita. Minta bantuan tolong dia lah. Minta tolong boleh tak? Kalau dia tak mahu, tak ada masa nak tolong kita, tak payahlah kita paksa dia. Dan jangan kau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang kesaliman. Jangan kau galak oleh untuk melakukan sesuatu ke kesaliman. Dan jangan pula kau memberitahu anakmu dan isterimu apatah lagi orang lain akan berapa jumlah wangmu, duitmu. Kerana jika mereka mengetahui bahawa wangmu hanya sedikit, mereka akan pandangmu terlampau rendah, pandangmu rendah. Dan jika mereka mengetahui wang kamu banyak, nanti mereka tak berhati dengan pemulianmu, abang. Jadi abang jangan cerita-cerita lah. Abang duit abang dalam akaun CNB itu adalah RM10,000 kan. Mungkin dalam orang kata dalam tabung haji mungkin dalam RM50,000 kan. Dia sibuk cerita kan. Kat isteri anak berapa jumlah tu, duit kat sini, duit kat hutang akaun sana, berapa akaun sini, berapa. Jadi tak payah kita nak cerita-cerita sangatlah. Kan? Jangan kau memberitahu anakmu dan isterimu apa tenaga orang lain akan berapa jumlah wangmu dulu. Karena jika mereka mengetahui bahawa wangmu hanya sedikit, mereka akan pandang rendah pada kita lah. Alah, abang ni duit langsung tak itu. Sikit kan kan duit. Jadi pandang rendah. Dan mungkin adik-adik lain, mungkin orang kata jumpai luai dan sebagainya, semua akan pandang rendah lah pada kita kan. Jangan bercerita-cerita. Dan jika mereka mengetahui kalau wang kita banyak pula, nanti mereka tak khawatirlah dengan pemberian kita. Kecuali kalau sananya dia terjumpa buku bank kita. Tapi sekarang mana ada pakai buku bank? Tak ada lah. Betul tak? Sekarang tak ada buku bank tu kan. Semua pakai account online je. Encik dia kata buka online kita. Internet banking kan semua sekarang perkataan semua internet banking. Tak ada dah kubeng ni. Baik. Dan rekamkan dirimu daripada mereka tetapi engkau bukan dungis. Rengkapkan dirimu daripada mereka tetapi engkau bukan yang bengis. Dan lemah lembut pada mereka tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dan jangan engkau suka bermain dengan hambamu. Nanti akan hilang harga dirimu pada pandang mereka. Kalau ada hamba lah. Jangan terlampau bermain dengan hamba kita kalau ada hamba. Kerana dia akan memandang rendah pada tuan dia lah. Baik, kemudian apabila kau terpaksa bertengkar dengan orang lain, maka hendaklah kau menjaga kehormatan dirimu. Kalau kita bertengkar orang lain pula, jaga kehormatan diri kita. Jangan terlampau sangatlah. Sampai kita memandang jijik kan pada orang lain. Dan berhati-hatilah supaya kau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau pelajar. Dan fikirkanlah baik hujahmu. Dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu.
dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Jangan duduk atas kedua lutut. Macam mana tu? Jangan duduk atas kedua lutut. Dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah baik-baik. Semua dia tak, semua tak tahu lah macam mana dikatakan duduk atas dua lutut. Duduk atas dua lutut. Bila tak ada awal kan? Tak ada awal kan? Maksudnya kalau duduk atas dua lutut, maksudnya punggung kita atas atas betis kan? Hanya tu, punggung kita atas betis kita. Dikatakan duduk atas dua lutut. Pokoknya yang dalam mengazali dia pun tak kalah lah. Tak kalah kan? Jangan kau duduk di atas kedua lutut. Dan apabila sultan mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Bila kau sultan mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Maksudnya bahayalah. Bahayalah bercampur dengan sultan. Tapi banyak orang bercampur dengan sultan. Kerana nak kedudukan, nak kedudukan, nak pangkat, nak pingat, dia kan? Kalau nak pingat, kena dekat dengan sultan. Betul? Jauh dengan sultan, orang sultan tak nak. Kena dia tak boleh ingat kan? Baik. Dan apabila kau mendekat sultan mendekatimu, maka engkau bagi dirimu seakan berada di atas mata pedang. Sekarang ini mungkin sultan yang zalim kot. Sultan yang zalim, mungkin sultan yang akhlak dia tak baik lah. Pangan tak baik kan. Itu memang kita tak perlu. Tak digalakkanlah dekat dengan sultan. Kalau sultan itu baik, akhlak dia bagus, kita digalakkan kan bergaul dengan sultan. Dan jauhkan daripada sahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika kau senang saja. Nampak? Jauhkan sahabat dengan orang-orang yang ketika kau senang, dia datang. Kerana dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Dan jangan kau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada maruahmu di sini. Jangan kau jadikan hartamu lebih mulia. Banyak orang jadikan harta lebih mulia daripada maruah di sini. Sanggup menggadaikan maruah kan? Demi kedudukan. Habis penutup. Itu pun tak banyak lagi. Tutup. Sikit kan? Wallah Allah. Kata kitab itu kita apa? Berarti kita ni. Yang memang aku cakap dengan Ustaz pun. Bimbingan Mumin? Kata Bapak. Boleh? Boleh. Yang Mumin tu terjemahan tu lebih tepat. Dia ada banyak cetakan. Arab dia lebih kuat terbandingnya yang Arab dia tu. Tapi yang tepat tu terjemahan dia. Kalau nak pakai tu, boleh. Belilah. Kalau tak ada, cari. Kalau rasa bukan nak beli, cadanglah kita lain. Kalau kita lain tu. Saya ada bawa orang takmir ni, siapa nak cop? Saya? Ada cop? Cop ni? Cesua ada? Api dia dekat. Dia ada isyak? Dia ada? Api dia dekat? Saya tak pernah. Saya tak buang. Nanti jangan lupa isi linknya. Link tu yang macam biasa lain. InsyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqan wa ma'ana mutaqabbala. Warizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatayya alim. Awalana kurubana minuri ma'rifatan wa ta'ala.
alamin. Allahumma rabbana kutibna rahmatin. Allahumma jan hadza jaman marhuma wa taqarrabana min ba'di taqarrub asuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qabbalallahu minkum. Thank you.